namanya gimana? Oke guys, kali ini gue pengen Q&A bareng kalian dari pertanyaan yang kalian pertanyakan di Instagram tim NXL dan semuanya udah dirangkum dan dipilih oleh tim kreatif NXL. Dan so, langsung aja ke pertanyaannya. Tanggal lahir 14 Januari tahun 2000 dan gue lahir di Bogor. Main Free Fire dari tahun 2017, dari gue masih sekolah. Free Fire sebelum ada ranked juga, gue udah main. Aim rate itu gak penting, sumpah gak penting. Karena turnamen itu yang dilihat dari skill individu, kekompakan, komunikasi, dan chemistry, itu penting. Karena aim rate itu, ya semua juga tau lah gue, semua skillnya udah di atas rata-rata. Dan yang bikin nunjukin adalah di turnamen. Role gue sebagai shot caller atau in-game leader. Dari dulu sebenarnya role gue all role, second rusher, rusher utama, support, flanker. Tapi gue sekarang udah gak bisa rusher utama, rusher murninya. Karena rusher murni tuh butuh kecepatan jari yang wah banget. Harus cepat dan otak juga harus cerdas agar sinkron sama jari. Bukan berarti support itu otak agar cerdas. Semua pasti cerdas, cuman yang bikin bedanya cepatan jari. Target gue juara 1, karena juara itu bukan juara 2, juara 3, tapi juara itu 1, kedua, ketiga adalah runner up, bukan juara. Ya kangen lah pasti, aduh. Dari tahun 2019-2020 gue gak ada acip apa-apa selain di 2019. 2020 gue anggap aja gue libur, dan tahun 2021 gue bakal usahain semaksimal mungkin, latihan keras, berjuang keras untuk mewakilin Indo juga di Free Fire World Cup 2021. Guild Free Fire gue saranin di guild gue sekarang aja, di guild NXL. Cuman karena guild gue penuh, yang NXL Pronation ada juga guild next level yang dipegang sama Rabdi, Bang Pisa, sama Ublo. Yang butuh masuk, langsung aja DM dia. Tipsnya adalah skill individu, attitude, komunikasi yang baik, dan saling berbaur. Karena percuma kalau nggak berbaur, nggak bakal ada yang kenal. Nama pertama sih. Yang kayak biasa orang nikah lakuin ya, pasti ya enak lah, karena semua putus terus ada jelasin. Karena ya gini, dari menurut gua, kita selama bertahun-tahun sampai ada yang umur 25, semua nahan hawa nafsu, dan malam pertama itu baru kelunas semua, merasakan semuanya. Belum direncanain sih, tapi kalau itu anak tuh pemberian dari Tuhan ya. Gua nggak tahu bakal punya berapa. Kalau punya 2 bersyukur, 3, 4, 5 ya tetap bersyukur. Intinya semua bersyukur. Gue belum tahu. Yang pasti gue bakal nanya orang tua gue dulu. Bakal nanyain orang kedua orang tua gue juga, nama yang baik untuk menjadi anak yang solehah
yang baik, jujur, taat kepada orang tuanya. Dan yang penting gua gak namain Pisal Junior 46. Kalau di umuran di bawah 30 tahun kemungkinan gue masih main, tapi jarang, gas sama yang main terus kayak sekarang. Di umur 30 kemungkinan jari tuh udah kaku banget, ya udah lemah, bakal ngurus keluarga di umur segitulah. Awal ketemu sebenarnya gimana? Dari mana mulainya? Awal ketemu tuh gue di turnamen offline Tangerang. Lokasinya di, ya intinya turnamen offline Tangerang deh. Di situ gue ketemu dia, terus diajak, gue ajak ngobrol, sombong. Gue mau gini, kagak ditanggepin dah, pokoknya kayak orang-orang baru kenal, sombong, jual mahal. Terus gue lama-lama deket, ya akhirnya jadian, dan sampai sekarang gue nikah. Jodoh gak ada yang tahu kan. Oke guys, itu aja yang bisa gue jawab dari Q&A kali ini. Kalau kalian penasaran kegiatan gue sehari-hari atau lagi turnamen, kalian bisa follow Instagram gue dan follow juga Instagram NXL. Oke, kira-kira kalau kalian ada ide atau apa buat konten gue bareng NXL, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel NXL Esport Team. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi konten-konten baru dari tim NXL. See you. Ya sayang lah, karena aku nikahin kamu itu karena aku serius, gak mau main-main lagi. Udah mau menjalin keluarga yang baik dan menjadi ayah yang baik. Udah gak ada kata fuckboy lagi. Gak kayak yang ono lah. Fuckboy. Inisial F. Sama T, udah.